Menjadi penghafal Al-Quran selain mendulang pahala yang besar, juga bisa memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Seperti yang dialami Sri Dewi, warga Desa Kace, Kabupaten Bangka, yang mendapat hadiah umroh gratis dari Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bangka Belitung. Hadiah diberikan oleh IMI dalam kegiatan bakti sosial penyaluran alat bantu disabilitas. Anak Sri Dewi yang mendapat bantuan kacamata ternyata mampu menjawab tantangan penyelenggara saat diminta menunjukkan hafalan ayat suci Al-Quran dan langsung mendapat hadiah umroh gratis yang kemudian ia persembahkan kepada sang ibu. Sri Dewi tak menyangka akan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Tanah Suci Mekah yang selama ini diidam-idamkannya. Sempat nyangka juga. Nyangka-nyangka. Tidak terbayang bahwa bisa ke sana. Tadi ke sini tujuannya apa, Bu? Tadi? Ambil kacamata untuk anak. Kenapa, Bu? Anaknya kacamatanya? Matanya sudah rusak. Bisa dapat hadiah umrohnya tadi gimana cerita? Ya kan ditanya di ayat paling panjangnya di mana? Yang dihafal anak gitu yang dihafal anak. Ya deh, aku coba itu mudah-mudahan bisa. Ya mak, aku nak jadi aku nak kasih mama umroh memang dari dulu dia pengen. Oh, niat dia dari kecil dari dulu pengen ibu umroh seperti ya. Itu. Iya. Si orang tuanya umroh. Tak cuma Sri Dewi, umroh gratis juga diraih oleh Novanya. Usai anaknya mampu menjawab tantangan serupa. Mereka rencananya akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada akhir bulan depan. Bakti sosial sendiri kita ada 87 kacamata untuk anak-anak SD, ada 76 untuk dewasa, 100 buah Al-Quran, 200 mukenah, 100 paket odol dan sikat gigi untuk anak-anak. Kemudian kita juga ada memberikan hadiah 10 voucher makan di Warkop Papa dan Sahang. Dan yang tadi kita berikan juga dari Pengprop IMI-nya 1 paket umroh untuk orang tua siswa atau siswi yang menjadi tafiz Quran atau penghafal Al-Quran. Kemudian ditambah juga dari PT Timah, 1 lagi juga paket umroh. Jadi 2 orang dapat paket umroh hari ini. Hadiah umroh gratis untuk penghafal Al-Quran dan keluarganya ini diharapkan memotivasi anak-anak untuk giat belajar dan menghafal kitab suci umat muslim tersebut. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.